karena beliau lagi mendampingi istrinya di Penang, Malaysia untuk menjalani proses operasi atas uh, penyakit yang dialami. Selanjutnya bertindak sebagai penguji eksternal yang amat terpelajar Ibu Dr. Yuli Indrawati S.H., LL.M. Beliau guru eh, beliau lektor kepala dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang saat ini diberi tugas tambahan sebagai Ketua Program Studi Notariat Fakultas Hukum UI. Selamat datang Ibu. Mohon jangan bosan-bosan untuk membantu kami dalam proses pendoktoran di Prodi S3 kami Ibu. Selanjutnya, bertindak selaku penguji yang amat terpelajar, Bapak Profesor Dr. Anwar Burahima SHMH. Beliau guru besar pada Departemen Hukum Keperdataan yang saat ini diberi tugas tambahan sebagai Ketua LBH Universitas Hasanuddin. <tuh> Selanjutnya yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Selamet Sampurno SHMH DPM. Beliau berhalangan hadir lagi di luar kota, saat ini beliau diberi tugas tambahan. Eh uh, sorry, sudah bukan lagi. Beliau adalah guru besar pada Departemen Hukum Acara Fakultas Hukum Unhas. Selanjutnya, yang amat terpelajar, Ibu Profesor Dr. Marwati Riza, SIMSI. Beliau saat ini diberi tugas tambahan sebagai Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Kemudian selanjutnya, yang amat terpelajar, Bapak Dr. Ansori Ilyas, SIMH. Beliau guru besar, eh, lektor kepala insya Allah, guru besar sementara berproses pada departemen uh, hukum administrasi negara oh, atau ya? oh, tata negara Maaf. saya kira itu dan untuk selanjutnya saya mengundang dengan hormat promotor yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. H.M. Jafar Saidi SH.MH untuk memperkenalkan Saudara Promopenda tidak lebih dari 5 menit silakan Prof Uh, terima kasih kepada pimpinan sidang. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Uh, baiklah, saya menyampaikan riwayat hidup. Nama, Akadian Alivia Husdana Esa Emha, Tempat tanggal lahir, Jakarta, 13 Desember 1985 alamat Perumahan Rosit 54 nomor 15 Jalan Sewadaya Kebagusan 4 dalam Pasar Minggu Jakarta Selatan Suami Prima Supiah Kusman SHMH Anak Anak ada dua. Pertama, Raisa Hasnah Agila, dan yang kedua, Rania Askia Asara. Pendidikan formal. A. Sekolah Dasar Negeri di Turunan 1 Lumajan 1997. B. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 1 Sukadono di Lumajang tahun 2000. C. Sekolah Menengah Umum Negeri 2 Lumajang tahun 2003. D. Fakultas Hukum Universitas Jember di Jember tahun 2003. Dan yang terakhir, E. Magister Hukum Bisnis Universitas Gajah Mada Yogyakarta tahun 2019. Pekerjaan Jaksa Nomor Induk Pegawai 1985 dua belas tiga nrp delapan 5958 pangkat jaksa muda jabatan jaksa fungsional pada badan diklat kejaksaan republik indonesia itulah riwayat hidup beliau selaku promotor apa namanya selaku calon diuji. Terima kasih kepada pimpinan sidang. Baik, terima kasih promotor yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Hayam Jafar Saidi SMH. Dan untuk selanjutnya saya akan persilakan pada saudara Penovenda untuk mempresentasikan ringkasan disertasinya tidak lebih dari 20 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Terima kasih kepada pimpinan sidang Bapak Dr. Profesor Dr. Hamsa Halim SHMH MAP. Izinkan saya untuk mempresentasikan apa yang telah saya tulis secara intisari di dalam PowerPoint ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang untuk kita semua, yang terhormat Bapak Dekan Profesor Hamzah Halim dan promotor Prof. Dr. H.M. Jafar Saidi, kopromotor Prof. Dr. Ahmad Ruslan, dan yang telah banyak membantu saya dalam menulis juga kopromotor dua Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, kemudian penguji eksternal Ibu Dr. Yuli Indrawati, dan tim penguji, Profesor Dr. Anwar Burahima, SHMH, Profesor Dr. Selamat Sampurno Suwondo, SHMH, DFM, Profesor Dr. Marwati Risa, SHMSI, dan Bapak Dr. Ansori Ilyas. Dalam disertasi ini, saya menulis judul Rekonstruksi Yuridis Batasan Definisi Kekayaan Negara yang Dipisahkan sebagai Penyertaan Modal PT Persero. Apabila kita melihat sekilas di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, maka ada beberapa kelemahan yang bisa kita lihat. Yang yang pertama adanya tumpang tindihnya norma, yaitu khususnya terkait ruang lingkup keuangan negara, di mana di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 lingkup keuangan negara sangat luas dan salah satunya adalah termasuk juga kekayaan negara yang dipisahkan. Kemudian adanya ketidakjelasan norma, di mana di sini dijelaskan bahwa kekayaan negara yang dipisahkan termasuk ke dalam ruang ringkup rezim ke, eh, rezim keuangan negara dan adanya ketiadaan norma tidak ada batasan definisi padahal seperti yang kita ketahui bahwa seharusnya kekayaan negara yang dipisahkan sebagai penyataan modal itu adalah sebatas saham-saham dan itu belum ada norma di dalam keuangan negara ada pun akibat apabila kekayaan negara yang dipisahkan termasuk ke dalam rezim keuangan negara maka negara harus menanggung seluruh beban dari perusahaan atau PT Persero termasuk apabila mengalami kerugian dan pilot. Nah, persoalan terkait ini juga sudah ada putusannya. Putusan itu termaktub di dalam putusan MK nomor 48 dan 62 tahun 2013. Putusan ini mengukuhkan kekayaan negara yang dipisahkan masuk ke dalam ruang lingkup keuangan negara. Namun hal tersebut ber eh, tidak sejalan dengan adanya fatwa Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa kekayaan negara yang dipisahkan tidak termasuk di dalam ruang lingkup keuangan negara. Jadi dua badan peradilan di Indonesia tidak tidak sejalan pendapatnya seperti itu. Nah akibat perbedaan tersebut ada juga perbedaan persepsi di kalangan ahli hukum seperti itu. Nah terkait dari adanya kekayaan negara yang dipisahkan yang seharusnya tidak termasuk ke dalam rezim keuangan negara itu sebenarnya sudah diatur juga di dalam PP nomor 72 tahun 2016 tentang perubahan atas PP nomor 44 tahun 2005 tentang tata cara penatausahaan penyertaan dan penatausahaan modal negara pada BUMN dan perseroan terbatas. Jadi secara prinsip hukum sebenarnya PP 72 tahun 2016 ini mengesampingkan Ketentuan Pasal 2 huruf G Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyebut keuangan BUMN itu juga merupakan keuangan negara, bukan, mungkin bukan keuangan BUMN tapi kekayaan negara yang dipisahkan. Itu. Nah, karena adanya pertentangan inilah pernah diajukan uji material oleh uh, pemohon, namun uji material tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung sehingga PP ini masih berlaku sampai saat ini. Ini tidak beda dengan yang tadi. Sedikit membahas apabila eh, kekayaan negara dipisahkan masuk ke dalam rezim keuangan negara, maka implikasinya apabila aset dan kekayaan persero seluruhnya masuk dalam ke keuangan negara, maka apabila mengalami kerugian negara juga harus menanggung seperti itu. Jadi bagi saya diperlukan suatu batasan definisi yang tegas mengenai kekayaan negara yang dipisahkan. Ini adalah tujuan penelitian yang pertama adalah untuk menganalisis norma yuridis batasan definisi kekayaan negara yang dipisahkan sebagai penyertaan modal PT Persero. Kemudian yang kedua untuk menganalisis dan menentukan bentuk kekayaan negara yang dipisahkan sebagai penyertaan modal PT Persero. Dan yang ketiga adalah menemukan konsep ideal pengaturan ke depan atau use constituendum dalam penerapan kekayaan negara yang dipisahkan sebagai penyertaan modal dalam badan usaha serta bentuk perlindungan hukum terhadap kekayaan negara yang dipisahkan. Ada tiga rumusan masalah yang sudah mengalami beberapa kali revisi dan ini adalah rumusan masalah yang terakhir setelah revisi yang pertama adalah mengapa diperlukan norma yuridis batasan definisi kekayaan negara yang dipisahkan sebagai penyertaan modal PT Persero kemudian yang kedua adalah bagaimana bentuk kekayaan negara yang dipisahkan sebagai penyertaan modal PT Persero dan yang ketiga adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap kekayaan negara yang dipisahkan dalam PT Persero kegunaan penelitian diharapkan tercipta harmonisasi sudut pandang baik sudut pandang aparat penegak hukum yang berpendapat bahwa keuangan badan usaha milik negara persero termasuk ke dalam ranah keuangan negara maupun sudut pandang ahli hukum perusahaan yang menyatakan bahwa kerugian bisnis belum tentu merupakan kerugian negara. Dan yang kedua, agar terwujud keadilan bagi organ perseroan khususnya direksi. Sebab direksi dilindungi oleh prinsip-prinsip bisnis judgment rule atau BGR yang diatur juga di dalam undang-undang PT ketika melaksanakan tugas posok, pokok dan fungsinya sesuai dengan prinsip-prinsip fiduciary duty. Dan yang ketiga, ada agar tercipta kepastian hukum bagi semua pihak, baik aparat penegak hukum maupun ahli hukum perusahaan. Kemudian, kontribusi secara akademis atau teoritis memberikan masukan dan pencerahan dalam ilmu pengetahuan, khususnya hukum keuangan negara, dan dari segi praktis diharapkan dapat mendapatkan hasil sesuatu konstruksi hukum baru, ruang lingkup keuangan negara dan kekayaan negara yang dipisahkan. Kemudian yang kedua adalah berkontribusi untuk menemukan dasar pemikiran politik hukum guna melakukan rekonstruksi hukum keuangan negara dan batasan definisi kekayaan negara yang dipisahkan. Ini adalah konsep hukum yang saya gunakan sebagai dasar analisis di sini ada konsep negara hukum yang merupakan konsekuensi normatif. Konsekuensi normatif terbentuknya negara yang berdasarkan atas hukum. Oleh karena itu, setiap kebijakan publik harus diintrodusir atau diberlakukan harus berdasarkan ketentuan hukum. Konsep negara hukum ini memposisikan setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum atau equality before the law. Di Indonesia, istilah negara hukum dimuat dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang secara tegas menetapkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, Indonesia sebagai negara hukum pada hakikatnya berdasarkan Pancasila dan BUMN merupakan amanat dari Pasal 33 Ayat 2 dan 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian konsep kedua adalah bisnis judgment rule, yaitu merupakan. Perlindungan hukum bagi direksi dan jajarannya dari pertanggungjawaban atas setiap kebijakan atau keputusan bisnis atau transaksi yang mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Selama kebijakan atau keputusan bisnis dan transaksi bisnis tersebut dilakukan dengan itikat baik, penuh kehati-hatian, sejalan dengan tanggung jawab dan wewenangnya. Di dalam Undang-Undang Perseroan sendiri sebenarnya sudah ada istilah business judgment rule. Dan ketentuan tersebut ada di dalam Pasal 97 Ayat 5 Undang-Undang PT. cet ini yang macet. oh ya ini apa nggak bisa bergerak ya mungkin saya mulai tanpa oh, ya, tanpa PowerPoint karena ada sedikit kesalahan teknis di laptopnya. Kemudian untuk teori hukum saya menggunakan ada lima teori hukum yaitu adalah teori badan hukum, teori organ, dan teori transformasi keuangan negara. Saya mulai dari teori badan hukum yang dikemukakan oleh Apel Duren yang berpendapat bahwa badan hukum dianggap seolah-olah manusia. Oleh karena itu perbuatan badan hukum dianggap juga sebagai tindakan manusia. Jika manusia dalam perbuatannya mempunyai tanggung jawab, badan hukum juga bertanggung jawab atas perbuatan hukumnya. Badan hukum mempunyai hak atau reh atau right dan kewajiban atau duty selayaknya manusia. Badan hukum merupakan subjek hukum mandiri yang tidak tergantung dari keberadaan para pemegang sahamnya, direksi maupun dewan komisaris. Sekalipun organ perseroan tersebut berganti, hal tersebut tidak mengubah keberadaan badan hukum atau persona standi in judisionya dan hal ini sesuai dan sejalan juga dengan asas separate legal entity and legal recognition. Kemudian yang kedua adalah teori organ. Teori organ dikemukakan oleh von ke Yang teori ini bertentangan dengan teori badan hukum, mengatakan bahwa oh ini sejalan, yang ini sejalan. Bahwa badan hukum tidak berbeda dari manusia. Jika manusia memiliki organ seperti otak untuk berpikir, tangan untuk berbuat dan mulut untuk berbicara, maka badan hukum mempunyai juga organ yang meliputi rups, direksi dan pengawas untuk bertindak atas kepentingan badan hukum dan hal ini juga ada definisinya di dalam black law dictionary. Kemudian yang paling menarik bagi saya adalah teori transformasi keuangan negara. Teori ini dikemukakan oleh Profesor Dr. Arifin P Surya Atmaja. Dalam teori tersebut pada hakikatnya menyatakan adanya perubahan status hukum keuangan dari keuangan negara menjadi keuangan badan hukum. Penerapan teori tersebut tertuang di dalam PP nomor 72 tahun 2016 tentang perubahan atas PP nomor 44 tahun 2005 tentang tata cara penyertaan modal negara pada BUMN dan PT. Hal tersebut tertuang di dalam pasal 2A ayat 3 dan 4 PP nomor 72 tahun 2016 di mana ayat 3 disebutkan bahwa kekayaan negara sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 2 dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN atau PT bertransformasi menjadi saham atau modal negara pada BUMN atau perseroan terbatas tersebut. Kemudian ayat 4 disebutkan kekayaan negara yang bertransformasi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 menjadi kekayaan BUMN atau perseroan terbatas. Nah, teori inilah yang menjadi titik tolak bahwasanya apabila sudah keuangan negara sudah menjadi eh, apa penyertaan modal BUMN maka dia akan berubah statusnya bukan lagi keuangan negara, namun keuangan BUMN ini uh, teori ini asli dari pencetusnya saya kutip kemudian ada teori fiksi teori fiksi inilah yang bertentangan dengan teori organ dan teori badan hukum jadi dalam teori fiksi dikemukakan oleh von Savigny menurut teori fiksi badan hukum dianggap sebagai hal yang abstrak tidak nyata karena tidak mempunyai kekuasaan untuk menyatakan kehendak, dan hanyalah manusia yang punya kehendak. Kemudian, yang terakhir adalah teori kepastian hukum. Selanjutnya adalah teori kepastian hukum. Di dalam suatu peraturan hukum terkandung asas-asas hukum yang menjadi dasar pembentukannya. Dikatakan oleh Sacipto Harjo bahwa asas hukum dapat diartikan sebagai jantungnya peraturan hukum. Sehingga untuk memahami suatu peraturan hukum diperlukan adanya asas hukum. Karl Lawrence dalam bukunya meteor der Lehre der Rechtswissenschaft menyampaikan bahwa asas hukum merupakan ukuran-ukuran hukum etis yang memberikan arah kepada pembentukan hukum dalam pembentukan aturan hukum terbangun asas yang utama agar tercipta suatu kejelasan terhadap peraturan hukum ialah kepastian hukum gagasan mengenai asas kepastian hukum ini awalnya diperkenalkan oleh Gustav Rathbrud dalam bukunya yang berjudul In Furung Indi Pres Wissen Sapten. menulis bahwa di dalam hukum terdapat tiga nilai dasar yaitu keadilan atau gerehti hate, kemanfaatan atau zuak dan pastian hukum reh sit, ser, hate. Ini adalah teori kepastian hukum. Nah ini adalah bagan, bagan dari bagan dari rekonstruksi yuridis batasan definisi sebagai penyertaan modal PT Persero di sini ada beberapa variabel di dalam norma yuridis, batasan definisi kekayaan yang dipisahkan (dalam variabel satu) di sini ada pengertian kekayaan negara yang dipisahkan dan ada ruang lingkupnya. Kemudian bentuk kekayaan negara yang dipisahkan sebagai penyertaan modal PT Persero. Di sini ada pengertian saham, macam-macam saham, jenis-jenis saham, dan yang digunakan negara dalam penyertaan modal PT Persero. Kemudian yang terakhir adalah perlindungan kekayaan negara yang dalam hal pengelolaan modal penyertaan PT Persero. bab tiga metode penelitian bisa langsung ke pembahasan oh baik ya. Ya, hasil penelitian dan pembahasan a norma yuridis batasan definisi kekayaan negara yang dipisahkan sebagai penyertaan modal pt persero Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, disebutkan bahwa BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Berdasarkan penjelasan, maaf, tidak kelihatan ini. Kelihatan tuh di layar. Berdasarkan penjelasan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang BUMN disebutkan bahwa walaupun modal BUMN berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan sebagai penyertaan modal negara, namun pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem APBN, melainkan berdasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. Jadi keuangan atau penyertaan modal yang sudah diletakkan sebagai apa, penyertaan modal di dalam PT Persero bukan lagi menggunakan sistem APBN, melainkan sistem GCG good governance atau prinsip-prinsip perusahaannya sehat. Kemudian masuknya kekayaan negara yang dipisahkan pada perusahaan negara sebagai bagian dari keuangan negara di atas didasarkan pada gagasan pemikiran bahwa pemerintah wajib menyelenggarakan pelayanan publik dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sebagai kita ketahui bersama bahwa keberadaan BUMN itu juga merupakan pengejawantahan tahan dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Nah ini ada perbedaan di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi memang menjelaskan bahwa seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun dipisahkan atau tidak dipisahkan merupakan bagian dari keuangan negara. Nah, Kebang tindih dengan aturan juga di dalam tindak pidana korupsi selain di dalam keuangan negara. Namun kekayaan negara yang dipisahkan dalam BUMN yang dimaksud secara fisik berbentuk saham. Nah ini sebenarnya di satu sisi dia mengakui bahwa bentuknya itu saham seperti itu. Tapi dia menganggap bahwa masih masuk ke dalam ruang lingkup kekayaan negara keuangan negara dan yang kedua adalah harta kekayaan dimiliki oleh bumn tidak serta merta menjadi bagian dari kekayaan negara dengan demikian kerugian yang diderita dalam satu transaksi tidak berarti kerugian perseroan bentuk kekayaan negara yang dipisahkan nah ini dalam pasal 31 ayat 1 undang-undang pt menyebutkan bahwa modal perseroan terdiri dari seluruh nominal saham ber berdasarkan modal dasar atau match capital, capital atau authorized capital atau nominal capital yang merupakan keseluruhan nilai nominal saham yang ada dalam perseroan hal ini diatur juga dalam pasal 32 ayat 2 UUPT menentukan bahwa modal dasar perseroan paling sedikit 50 juta ini adalah perlindungan bagi kekayaan negara yang dipisahkan Direksi BUMN dalam mengambil keputusan bisnis harus didasari dengan itikat baik, kehati-hatian, dan sesuai dengan anggaran dasar perseroan serta peraturan perundang-undangan. Keputusan bisnis dari direksi dibuat berdasarkan prinsip fiduciary duty, tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi. Apabila terbukti keputusan tersebut melanggar prinsip fiduciary duty, direksi harus mempertanggungjawabkan akibat dari keputusan tersebut secara pribadi. Jadi, salah satu bentuk perlindungan bagi kekayaan negara yang dipisahkan juga memilih direksi yang baik dan sesuai dengan eh, ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah ini ada beberapa putusan yang terkait dengan kekayaan negara yang dipisahkan, ini khususnya putusan pilot. Ini. Di sini ada putusan pengadilan tentang PT Merpati Airlines. Putusan pilot Merpati 2016 berdasarkan putusan pengadilan Niaga pada pengadilan negeri Jakarta Pusat nomor 04 garis miring PDT Sus, garis datar pilot garis miring 2016 PN Niaga tertanggal 7 April 2016. Di sini PT Nusantara Merpati Nusantara Airlines adalah BUMN dengan komposisi pemilikan saham negara sebesar 96,99 persen dan sisanya dimiliki oleh PT Garuda Indonesia 3,01 persen. Pemohon pilot adalah Sudiarto dan Jafar Tambunan selaku pegawai PT Merpati Nusantara. Putusan pengadilan niaga tersebut berisi pada pokoknya PT Merpati Airlines harus berdamai dengan para krediturnya karena putusan pilot dinyatakan dibatalkan oleh Hakim Niaga. Permohonan pilot pada perkara ini adalah PT Parewa Catering yang merupakan salah satu kreditor dari PT Merpati Airlines. Keduanya memiliki hubungan bisnis di mana PT Parewa Catering memberikan jasa pemasok makanan catering ke PT Merpati Airlines. Adapun PT Merpati Airlines memiliki utang dengan, permohon, dengan pemohon sebesar 60 miliar yang telah jatuh tempo dan tak kunjung dibayar oleh PT Merpati Airlines. Jadi pada prinsipnya karena PT Merpati ini tidak sanggup membayar kewajibannya kepada kreditur, maka dimintakan permohonan untuk pilot. Nah di sini jumlah beban dia adalah 60 miliar seperti itu. Bisa dibayangkan apabila negara termasuk harus menanggung kerugian ataupun hak kreditor sebesar ini 60 miliar diambil dari APBN seperti itu lima menit lagi saudara promo Siap. dan yang lain masih tetap sama saya ambilkan contoh di perbandingan antar negara jadi setelah beberapa saya baca literatur itu ternyata di negara lain seperti Amerika Inggris Malaysia Kanada mereka mempunyai juga ketentuan tentang bisnis judgment rule bahkan apabila keputusan bisnis itu diambil oleh direksi itu pengadilan tidak boleh ikut campur seperti itu. Hampir mirip keempatnya hampir mirip. Kemudian ini yang terakhir pada prinsipnya eh, diharapkan adanya konsep ideal yakni rekonstruksi batasan definisi kalau memang masih ada istilah itu harus keluar dari eh, apa ruang lingkup keuangan negara. Kemudian Batasannya juga harus diatur, yaitu sebatas saham-saham. Ini kesimpulannya, kekayaan negara yang dipisahkan masuk ke dalam pengertian keuangan negara yang berdasarkan Undang-Undang BUMN, sebatas saham 51% yang disetorkan sebagai modal awal PT Persero sedangkan di dalam Undang-Undang Keuangan Negara, definisi kekayaan negara yang dipisahkan sangat luas, meliputi kekayaan negara, kekayaan daerah, yang dikelola sendiri maupun pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang-barang, serta hak-hak lain, yang dapat dinilai dengan uang, termasuk ke dalam kekayaan negara yang dipisahkan pada perusahaan negara atau daerah sehingga diperlukan batasan definisi kekayaan negara yang dipisahkan sebagai penyertaan modal PT Persero yang secara yuridis melalui norma baru atau pengaturan dalam revisi undang-undang tentang keuangan negara untuk menjamin terwujudnya asas kepastian hukum keadilan dan kebermanfaatan Kemudian yang kedua adalah bentuk kekayaan negara yang dipisahkan sebagai penyertaan modal PT Persero berwujud saham minimal 51 Berdasarkan teori transformasi keuangan negara, maka perlu diatur di dalam undang-undang keuangan negara bahwa ketika modal dasar disetor pada saat pendirian PT Persero, maka bukan lagi termasuk dalam ruang lingkup keuangan negara, melainkan masuk ke dalam ruang lingkup kekayaan PT Persero. Dan yang ketiga adalah perlindungan kekayaan negara dalam hal pengelolaan modal penyertaan PT Persero adalah dengan memperhatikan tindakan direksi dalam melakukan perbuatan hukum untuk kepentingan PT Persero yang berdasarkan asas business judgment rule dan piercing the corporate veil yang keduanya diatur dalam undang-undang perseroan terbatas. Saran pemerintah dan DPR RI diharapkan segera mengharmonisasi Norma yuridis kekayaan negara yang dipisahkan sebagai penyertaan modal PT Persero dalam undang-undang keuangan negara yang juga bersinergi dengan undang-undang BUMN maupun undang-undang PT sehingga dapat menjadi rujukan yuridis bagi aparat penegak hukum dan PT Persero jika ada potensi kerugian negara. Yang kedua adalah direksi PT Persero juga sekiranya perlu memahami secara komprehensif keberadaan kekayaan negara yang dipisahkan sebagai penyertaan modal PT Persero yang mereka kelola. Dan yang terakhir adalah pemerintah Indonesia perlu menyesuaikan norma hukum tentang kekayaan negara yang dipisahkan serta peraturan tentang Perseroan terbatas sehingga sinkron dalam hal tata peraturan perundang-undangannya maupun dalam hal penerapan undang-undangnya. Nah, ini adalah novelty rekonstruksi yuridis terkait ketentuan hukum di dalam Undang-Undang Keuangan Negara bahwa batasan definisi kekayaan negara dipisahkan hanyalah sebatas saham, dan yang kedua adalah. Bentuk kekayaan negara yang dipisahkan sebagai penyertaan modal PT Persero berwujud saham minimal 51 persen. Berdasarkan teori transformasi keuangan negara, maka perlu diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara bahwa ketika modal dasar disetor pada saat pendirian PT Persero, maka bukan lagi termasuk dalam ruang lingkup keuangan negara, melainkan masuk ke dalam ruang lingkup penyertaan, kekayaan PT Persero. Sekian presentasi dari saya, Prof. Mohon maaf apabila banyak kekurangan di dalam penulisan maupun penyampaian. Terima kasih. Eik. Terima kasih, saudara promofenda yang telah memaparkan pokok-pokok dari disertasi. Saudara promofenda, sebelum saya mempersilahkan pada promotor, kopromotor, dan para penyangga untuk mengajukan sanggahan dan pertanyaan, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan bahwa karena waktu ujian promosi ini dibatasi oleh peraturan rektor, hanya berlangsung kurang lebih dua jam, dan sudah. 30 menit diambil oleh promovenda dalam memaparkan presentasi pokok disertasinya, maka kepada setiap penguji akan dialokasikan waktu tidak lebih dari lima menit. Namun terkhusus penguji eksternal dikecualikan, tidak dibatasi, mohon menyesuaikan Ibu. Baik, selanjutnya saya mengundang untuk yang pertama ko promotor yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Ahmad Ruslan SHMH. Silakan Prof. Terima kasih pimpinan sidang, Bapak Dekan Fakultas Hukum Munas, Bapak Profesor Dr. Hansa Alim, SHMH, MAP. Pada tim promotor dalam hal ini Profesor Dr. H.M. Jafar Saidi SHMH. Kemudian Profesor Dr. Hamidudin Ilmar SMA dan Bapak Penguji Ibu Penguji Dr. Yuli Indrawati SHLLM selamat datang Kemudian Profesor Dr. Anwar Burahim SHMH dan Bapak Dr. Ansari Ilyas SHMH dan Profesor Dr. Marwati Risa Esa Hadirin eh, tamu undangannya Bapak dari Jajaran Kejaksaan dan terusus kepada saudara perempuan, <tuh> saya <ma> <tuh> tertarik dengan apa yang saudara tulis. Yang memang Kang Anda adalah promotor saya, jadi pasti tertarik untuk tulisan-tulisan Anda. Ini kita telah banyak berkomunikasi ya, berkaitan dengan ini. Oleh karena itu, saya tinggal perlu penegasan-penegasan. nih Yang pertama, di sini kan judul yang anda tulis rekonstruksi yuridis batasan definisi kekayaan negara yang dipisahkan sebagai penyerta modal PT Persero. Nah, yang saya ingin konfirmasi di sini berpikirnya saya minta anda berpikir dalam dua hal ya. Yang pertama konstruksi yuridis yang ada saat ini. Itu yang saya ingin tanyakan dulu. Kalau konstruksi yuridis yang ada saat ini, apakah penyertaan modal pada PT Persero itu dianggap keuangan negara atau bukan? Silakan. Terima kasih Prof. Ruslan atas pertanyaannya. Jadi apabila konstruksi yuridis yang sekarang, khususnya di dalam Undang-Undang Keuangan Negara, ada di pasal 2 huruf G bahwa kekayaan negara yang dipisahkan masuk ke dalam ruang lingkup keuangan negara. Seperti itu Prof. Ya, jadi pasal dua ya. Tetap, tetapi pas uh, di undang-undang BUMN, bukankah mengakui juga bahwa penyertaan negara itu dianggap sebagai pekeuangan negara? Hal itu terbukti dari pengelolaannya itu. Dia juga mendapat pengawasan dari BPK. Ya. Kemudian dalam perencanaan PT Persero itu dalam menjalankan kegiatannya, itu disahkan juga oleh Wakil Pemerintah dalam hal ini, Menteri Keuangan. Dalam perencanaannya itu, ya, perencanaan dari pelaksanaan kegiatan dari BUMN itu bagaimana menurut Anda? Itu karena itu kan dengan pengelolaan demikian itu mengindikasikan bahwa negara seolah mengklaim bahwa itu adalah miliknya, gitu loh. Silakan. ya. memang kalau BUMN itu kan pengejauhan tahan dari Undang-Undang Dasar yang cabang-cabang produksi yang penting dikuasai oleh negara seperti itu. Namun, apabila sudah masuk ke dalam... Ranah PT Persero, maka dia memiliki kemandirian sendiri seperti itu, sesuai dengan asas spirit legal entity bahwa PT Persero itu juga mempunyai hak untuk mengelola uh, bisnisnya seperti itu. Dan kalau kita kembali kepada uh, teori transformasi keuangan negara, seharusnya negara itu mendapatkan feedback dari BUMN berupa saham seperti itu. Jadi ketika sudah dirupakan saham, maka yang milik negara itu ya hanya sahamnya saja seperti itu, Prof. Dan keuangannya ya sudah merupakan keuangan BUMN seperti itu. Dan justru itulah karena perlu rekonstruksi. Apabila negara menganggap semua BUMN itu adalah miliknya, maka berarti kewajiban, hutang, kemudian tagihan seperti itu. Apalagi ketika pilot, negara pun berkewajiban untuk membayar. Nah, semata-mata kenapa kita merekonstruksi untuk melindungi eh, keuangan negara dari pengeluaran yang seharusnya tidak ya, seharusnya tidak gitu, seperti itu seharusnya tidak ditanggung oleh keuangan negara harusnya ditanggung oleh keuangan perseroan. Gitu, seperti itu tujuan dari penulisan ini baik yang terakhir ya, ya prof dengan adanya konstruksi yuridis yang ada saat ini lalu apa yang terjadi sebenarnya ya. apakah memang demikian merugikan negara atau masyarakat atau justru sebaliknya begitu menguntungkan pihak-pihak tertentu. Ya. Nah, ini yang dengan demikian memang perlu kalau menimbulkan sesuatu yang merugikan, tapi kalau memang hal itu lebih menguntungkan yang ada saat ini atau ada keuntungannya demi kepentingan negara, ya saya kira itu perlu dipertimbangkan juga. Silakan bagaimana ya. menurut anda? Kalau saya rasa itulah uh, implikasi apabila konstruksi yuridis masih dipertahankan, ya negara harus menanggung kerugian yang ada di dalam PT Persero. Misalnya saja sekarang PT Kertas Leces itu kan Pilot ya, prof. Nah, hmm. dia nggak cukup bayar piutang ke eh, bayar hutangnya dia ke kreditor. Itu kalau negara memang mau ikut campur secara penuh, dia harus ngebayarin apa? Harus memberikan cadangan melalui APBN-nya untuk membayar tanggungan dari PT. Leces seperti itu, prof. Oh ya, jadi paling nah. tidak 50% ya, antara 51% misalnya saham-saham saham yeah. pemerintah itu yeah. dengan 40 sekian persen dari yang itu. Mesti. Ya, ya. Mungkin begitu ya? Iya Prof. Anda, kalau saham mungkin kaitannya dengan rups ya Prof. Seperti itu. Jadi kedudukan pemerintah itu biasanya kan punya saham seri adwi warna itu Prof. Nah seperti itu biasanya bisa menentukan di dalam rups. Menentukan... Nah itu menurut saya yang eh, nanti Anda jadikan lagi bahan renungan ya untuk depannya. Terima kasih pimpinan. Saya kembalikan pimpinan sidang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada co-promotor Bapak Profesor Dr. Ahmad Ruslan SMH. Untuk selanjutnya mau minum dulu. Karena yang saya akan serahkan ini yang tidak dibatasi waktunya. <laughs> Untuk selanjutnya saya mengundang dengan hormat yang amat terpelajar penguji eksternal Ibu Dr. Yuli Indrawati SHLLM. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Ketua Sidang, <laughs> Profesor Dr. Habzah Halim SHMHMEP, Dekan Fakultas Hukum Universitas Sanudin, Mohon izin Profesor Dr. Muhammad Jafar Saidi SHM HUM selaku promotor dan juga Profesor Dr. Ahmad Ruslan SHMH selaku co-promotor. Uh, Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada Promovendus yang sudah sampai pada tahap terakhir dari studi di jenjang S3. Terima ya. kasih, Bu. Uh, terkait dengan tugas saya di sini, gitu ya. Uh, saya akan membutuhkan ketegasan-ketegasan lagi dari Anda, ya. ini sih kekayaan negara yang dipisahkan sebagai penyertaan modal PT. Nah, di sini saya ingin ketegasan dari Promovendus apakah yang dimaksud dengan PT perseroan di persero ini adalah hanya BUMN ataukah juga meliputi juga PT swasta? Karena sebagaimana kita ketahui dalam PP nomor 72 tahun 2016 uh, tentang perubahan atas PP nomor 44 tahun 2005 tentang tata cara penyertaan dan penata usahaan modal uh, negara pada BUMN dan PT terbuka memang uh, pada PT uh, memang dimungkinkan bagi pemerintah untuk uh, melakukan penyertaan modal baik pada BUMN maupun pada PT swasta biasa silakan. Baik, Ibu. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk disertasi saya ini dikhususkan untuk BUMN yang berbentuk PT Persero, seperti itu agar di, lebih dibatasi. Ya, terima kasih. Jadi, mungkin dalam judulnya juga diperbaiki ya, insya Baik, saya. Ibu. Ya. Oke, yang berikutnya adalah kejelasan mengenai pengertian keuangan negara. Memang, suatu hal yang penting ya. karena mengingat uang negara itu adalah uang rakyat. Ya, yang uh, dalam konstitusi juga dijelaskan bahwa uh, peruntukan dari keuangan negara itu sendiri adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, seperti halnya juga yang sudah ditanyakan oleh kopromotor, uh, ya, jadi saya di sini sebetulnya ingin menegaskan. Jadi konstruksi yuridis yang Saudara tawarkan itu ya, uh, apakah memang sudah dapat memenuhi ya uh, filosofi dari pengelolaan keuangan negara itu sendiri. Ya. Silakan. Terima kasih, Bu. Uh, apabila rekonstruksi ini, saya rasa sudah memenuhi dengan mendasarkan selain teori-teori badan hukum, teori organ, teori fiksi, nah, didasarkan juga pada teori transformasi keuangan negara dan memang betul kita harus berbesar hati bahwa uh, kekayaan negara yang dipisahkan, yang dirupakan saham bukan lagi termasuk dalam keuangan negara seperti itu. Seperti yang saya baca juga di tulisan Ibu bahwa harus ada dua pihak gitu yaitu negara dan subjek hukum. Apabila keuangan negara sudah diserahkan pada subjek hukum lain, maka termasuk ke dalam ruang lingkup subjek hukum yang diserahi seperti itu, Bu. Iya, terima kasih untuk penegasan lagi. Jadi dengan demikian, apabila terjadi kerugian pada BUMN, ya, apakah itu merupakan kerugian keuangan negara seandainya keputusan direksi memang melanggar BCR atau piercing corporate veil. Iya, yeah. uh, kita harus melihat dulu mungkin kasus posisinya ibu. Apakah itu berkaitan dengan kerugian negara atau kerugian bisnis seperti itu? Kalau terkait kerugian bisnis berarti bukan kerugian negara. Namun kadang-kadang kan BUMN diberi penugasan oleh pemerintah gitu kan, seperti membangun aksesibilitas di Cengkareng seperti itu kan. Nah, kalau memang ada sesuatu yang ketidakjujuran dari direksi, kalau terkait dengan Kerjasama dengan pemerintah dan biasanya bisa masuk kerugian negara seperti itu, ibu. Ya kita harus melihat kasus posisinya. Oke, berarti tidak ada kaitannya dengan penyertaan modal negara dalam hal ini ya, tetapi dikaitkan ya. dengan penugasan oleh negara. Iya. Dikaitkan ya. dengan penugasan. Mungkin ya. Nanti mungkin lebih di, di state lagi ya Siap, penegasannya di disertasi. Nah, yang terakhir, ya konsep perlindungan hukum ya sebetulnya kan merupakan konsep yang dasar ya, ya. yaitu untuk melindungi semua pihak. Nah, konsep perlindungan hukum yang Promovendus tawarkan di sini adalah berupa perlindungan terhadap keuangan negara yang dipisahkan yeah. ya, yaitu melalui tindakan uh, memperhatikan yeah. ya. Nah, uh, bisakah uh, Promovendus jelaskan di sini apakah yang dimaksud dengan tindakan memperhatikan? Ya, karena kalau tindakan memperhatikan bentuk yuridisnya seperti apa? Ya. Ya. Dan yang kedua adalah karena terkait, ya. Lalu, bagaimana perlindungan hukum terhadap direksi itu sendiri? Ya, ya. kalau perlindungan terhadap kekayaan negara yang dipisahkan, kan organ-organ perusahaan itu yang bekerja untuk menjalankan bisnis perusahaan itu adalah direksi, ya Bu. Seperti itu, nah, pemilihan dari awal direksinya itu harus berdasarkan harus sesuai gitu. Jadi dipilih yang jujur itu yang paling utama sih untuk melindungi kekayaan negara yang dipisahkan seperti itu. Nah kalau perlindungan direksi sendiri di dalam undang-undang PT mungkin di ketentuan bisnis judgment rule ya Bu pasal 975 bahwa apabila suatu tindakan direksi itu tid, e, sudah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan maka dia tidak dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi atau dikenal dengan prinsip BGR. Ya. Uh, saya menghendaki, saya men-challenge lagi ya. ya. Iya, Jadi karena iya. kalau menurut saya kalau bentuk yuridis dari tindakan untuk memperhatikan direksi dimulai dari pemilihan direksi ini lebih berbau kepada politis ya mm. karena dilihat pada kepentingan kepentingan tetapi sebetulnya sudah ada bentuk yuridis dari perlindungan hukum itu sendiri yaitu kan kita mengetahui ada tiga organ dari perseroan ya yeah. gitu kan, ya nah nah di sini wujudnya kan kalau di pemerintah karena dia mempunyai 51 persen saham maka bisa diwujudkan di RUPS gitu kan ya sure. nah ini nanti di state -like saja di uh, disertasi Anda ya. Baik, baik ya. Ibu. Terima kasih dari saya. Terima ya. kasih Pak Ketua Sidang. Terima kasih yang amat terpelajar penguji eksternal Ibu Dr. Yuli Indrawati S.LM. Jadi kehadiran penguji eksternal merupakan syarat mutlak dari proses pendoktoran karena merupakan uh, validasi eksternal terhadap uh, doktor yang dihasilkan dari uh, Fakultas Komunhas. Banyak hal yang sudah dikemukakan beliau dan saya kira itu akan uh, menambah wawasan dan uh, penyempurnaan disertasi Saudara Promopenda. Promo Untuk selanjutnya, saya mengundang dengan hormat yang amat terpelajar Bapak Profesor Doktor Anwar Burahima SHMH. Silakan Prof. Ya, baik makasih ya terima kasih pimpinan sidang Bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, yang saya hormati Profesor Dr Hamzah Halim SHM HAM sebagai pimpinan sidang kemudian tim promotor dan uh, tim penguji baik uh, eksternal maupun internal terutama Ibu Dr Yuli Andrawati SHLLM. selamat datang di uh, kampus merah Ibu uh, saudara eh, serta seluruh hadirin ya terutama dari eh, tamu dari jajaran kejaksaan ini ya serta seluruh eh, yang hadir di sini uh, saudara eh, Propendus ya, Siap. ya. Eh, tadi ada istilah kekayaan yang dipisahkan eh, Saya ingin penjelasan apa kira-kira eh, bedanya memisahkan kekayaan dengan melepaskan kekayaan itu dulu. Ya. Kalau kekayaan negara yang dipisahkan atau pemisahan kekayaan biasanya dirupakan di dalam saham-saham seperti itu Prof bentuknya. Namun apabila melepaskan pada prinsipnya sama-sama menyerahkan kepada subjek hukum lain seperti itu. Oke. Berarti tidak ada bedanya. <laughs> Harusnya ada bedanya, Prof. Iya, makanya saya tanya. Kalau Oke kalau pemisahan ya. negara mendapat feedback melalui saham ya. namun apabila melepaskan sudah menyerahkan. Ya. Oke okay, baik jadi memisahkan itu seluruhnya kalau kalau menurut teori yang atau pendapat yang disampaikan oleh Pak Profesor Doktor Yusril itu ada out ada innya. Ya. Tetapi kalau dia melepaskan itu ada out tidak ada innya ya. itu biasanya yang diserahkan kepada yayasan tetapi dalam undang-undang pertanggungjawaban keuangan negara semuanya ini disebut juga masih keuangan negara sehingga yang dilepaskan pun masih mau dikangkangi gitu ya ini yang eh, ya tapi saya senang karena ada eh, walaupun sebagai eh, apa eh, tugas sebagai jaksa kalau ya ini yang jaksa juga yang hadir kalau Anda seperti itu semua sikapnya jaksa tenanglah itu jiwa-jiwa eh, yang ada di PT dan jiwa-jiwa yang ada di yayasan Ya, karena selama ini ada ketidaktenangan gitu karena selalu takut di proses kalau ada kerugian dari perusahaan karena dianggap kerugian dari uh, negara gitu ya. Uh, ya saya senang karena anda seperti itu ya. Uh, baik tadi disebutkan teori transformasi ya uh, dari uh, apa uh, suryat majid itu ya Pak Syaripin ya. suryat majid. Ya alikuala ya. negara. Ya, sorry. Kalau dilepas, dipisahkan, kira-kira status keuangan negara yang ada perusahaan itu apa kira-kira? Pinjaman atau apa atau apa gitu ya? Karena mereka kan masih berharap dividen gitu ya. Walaupun tadi anda mengatakan ketika dia itu saham, ya harusnya yang saham saja yang dimiliki nunggu untung atau rugi kan gitu. Ya, soal pengelolaannya terserah berikanlah kebebasan kepada ya. PT karena ada juga aturan main sendiri gitu ya, ya silakan. Bentuknya adalah penyertaan modal seperti itu. I iya saya Kalau tahu. Dalam penye kayak, penyertaan ya. modal dalam konteks apa misalnya kan? Hmm. kan bisa apakah itu hibah ataukah dia meminjamkan gitu? Oh penyerahan Prof penyerahan modal negara nama PMN gitu. Ujung dari perhubungan hukum itu kan memang penyerahan. Ya. Ya, levering. Ya. Tetapi apa sesungguhnya hakikatnya itu? Ketika modal dasar pendirian PT Persero, maka negara menanamkan berupa penyertaan modal negara yang kemudian dirupakan sebagai saham-saham, seperti dalam pengertian ya. saya. Prof. Harusnya itu bentuk perjanjian kerjasama. Oh, iya. Ya, Jadi kalau rugi ya sama-sama rugi, kalau untung ya sama-sama untung. Jangan kalau untung dia oke, okay, kalau rugi ya kamu celaka. Oh, iya. Iya. Itu bukan kerjasama. Berikutnya, tadi ada yang selalu Anda sebutkan di pasal 97. Iya. Ya, tetapi Anda lupa mengaitkan dengan pasal 104 Undang-Undang PT. Ya, dimana di mana eh, di satu yang eh, terlewatkan di situ atau kalau menurut saya itu yang selalu kritik di Undang-Undang PT, terutama di Pasal 104, di mana di situ disekatakan bahwa ketika direksi bersalah maka eh, dan apalagi kalau itu pilot maka harta perusahaan dipertanggungjawabkan dan jika harta kekayaan perusahaan tidak mencukupi maka harta pribadi dari direksi itu ikut dipertanggungjawabkan. Saudara setuju dengan pasal itu? Kalau saya setuju dengan pasal 97 ayat 5 terkait BGR, karena itu merupakan perlindungan pasal direksi. 104. Kalau pasal 104 sepertinya kalau memang bunyinya begitu mm -hmm. saya kurang setuju. Karena. Tidak, adil, Prof. karena tidak adil bagi direksi, Prof. Kenapa tidak adil bagi direksi? Kan, kalau PT itu yang membuat beruntung orang mendirikan PT dengan bentuk badan karena usaha lain. Kalau salahnya, kalau salahnya ya. dia mengakibatkan perusahaan itu menjadi pilot, maka itu dipertanggungjawabkan oh, ya, ya. kepada perusahaan. Oh, Jika iya, iya, harta siapa? perusahaan tidak mencukupi, maka harta pribadi dari direksi dipertanggungjawabkan. Oh, ya. Kalau bunyinya begitu, berarti ini, Prof, kesalahan, kesalahan juga atau... ada pada direksi. Iya. Ya, setuju kalau kesalahan ada pada direksi, kan tidak dilindungi lagi dengan prinsip BGR kalau dan, ada kesalahan. Dan ada setuju dengan pasal itu? Saya setuju kalau memang ada kesalahan direksi. Ya, kalau saya justru tidak setuju. Iya, oh. <laughs> karena harusnya tidak dipertanggungjawabkan kepada perusahaan, hmm. karena tindakan direksi yang salah dan itu mengakibatkan itu tidak boleh dipertanggungjawabkan kepada perusahaan, ya. tetapi tanggung jawab langsung kepada pribadi. Ya. ya, karena pemegang saham yang tidak rugi pun, eh, yang tidak salah masa ikut menanggung. Ya. Karena itu bukan tindakan korporasi, ya. itu tindakan pribadi. Kalau ya. kita ya. kembali ke korporasi, saya ya, kira itu, Prof. Prof. Makasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak pada yang amat pelajar Bapak Profesor Doktor Anwar Burahima SHMH, saya kira uh, apa yang dikemukakan oleh beliau menjadi uh, bahan pemikiran dan saya kira harus dipertimbangkan untuk kemudian kembali menentukan sikapnya tadi apakah masih konsisten setuju dengan bunyi pasal yang tadi itu. Baik, Baik. untuk selanjutnya saya mengundang yang amat terpelajar Ibu Profesor Dr. Marwati Riza SHMHS, silakan Prof. Oke, si pimpinan sidang Bapak Profesor Dr. Hamsa Halim SHMH, M.AP. Uh, para penguji yang saya hormati, terkhusus Ibu Dr. Yuli Indrawati, SHLLM, selaku penguji eksternal, selamat datang Ibu. Eh uh, para promotor dan kopromotor Prof. Dr. H.M. Jafar Saidi S.A.M. Bapak Profesor Dr. Ahmad Ruslan S.A.M. Uh, Profesor Dr. Aminuddin Ilmar yang berhalangan hadir pada hari ini. Uh, juga Bapak Dr. Bapak Profesor Dr. Anwar Borahima S.A.M.H. dan Bapak Dr. Ansori Ilyas S.A.M.H. Dan seluruh yang hadir dalam ujian promosi ini pertama-tama saya apresiasi kepada uh, promopendus ya yang sudah ujian sampai di ujian promosi tidak mudah ya saudara yeah, exactly. melewati itu dan hari ini saudara presentasikan tentang uh, disertasi saudara ya yeah. uh, Tadi saudara memberikan stressing karena adanya perbedaan yang saudara paparkan tadi ada yang berkaitan dengan konflik-konflik norma, ya, uh, norma yang satu bertentangan dengan norma lainnya, ya, uh, kemudian di... Eh, apa di hasil yang terakhir saudara mau menghasilkan rekonstruksi ya Nah eh, konstruksi yang saudara sampaikan di awal tadi eh, yang tadinya adalah bahwa terjadi eh, apalagi batasan definisi kekayaan negara yang dipisahkan sebagai eh, penyertaan modal, di suatu PT berubah rekonstruksinya menjadi apa? Ya, kenapa? Karena ini penting sekali ya. Apa yang saudara ingin tawarkan sebagai rekonstruksi? Tentu ada yang saudara mau tawarkan sebagai perubahan ya, karena saudara mau jadi doktor di bidang ilmu hukum. Paling tidak, apa yang saudara rekomendasikan dalam perubahan? Apakah itu harus mengubah undang-undang yang saudara bilang tadi? Ini ada di Undang-Undang Nomor 1, 2004, kemudian di Undang-Undang Nomor 15, 2004. Ya? Apa konkretnya? Silakan, yang harus dirubah itu adalah yang pertama. Kalau di dalam Undang-Undang Keuangan Negara, itu kan definisinya luas, Prof. Jadi masuk ke kekayaan negara yang dipisahkan dan di situ tidak dijelaskan juga kekayaan negara yang dipisahkan itu sebatas apa padahal seharusnya dijelaskan lebih konkret kekayaan negara yang dipisahkan itu sebatas saham-saham jadi sehingga sejalan dengan undang-undang BUMN dan di uh, saya menginginkan juga supaya uh, dia tidak termasuk lagi dalam keuangan negara seperti itu karena sudah dirupakan saham-saham maka kekayaan negara yang dipisahkan uh, bukan lagi termasuk di dalam ruang lingkup keuangan negara sehingga harus direvisi seperti itu prof kalau memang ini jadi dia keluar dari ruang lingkup tersebut uh, perubahan direvisi direvisi itu ke arah apa tadi yang saudara uh, mau tawarkan ya jadi uh, ketika revisi yang saudara tawarkan di dalam saran-saran saudara itu uh, sebenarnya lebih ke harmonisasi Ya, kalau keharmonisasi berarti me menghubungkan ya tadi antara satu peraturan dengan peraturan yang lain atau mau membuat satu konsep yang baru karena ini jelas apa yang saudara ingin tawarkan mestinya di di dipertajam saja dipertegas ya nah, ini yang saya lihat di uh, desertasi saudara masih ragu. Ya, padahal saudara seharusnya tegas ya. Oh ini perlu ada perubahan terhadap konsep ini. Baik, bro. Jadi ya. selain harmonisasi juga harus ada perubahan sih, Prof, seperti itu. Revisi, rekonstruksi juga di ya. dalam Undang-Undang Keuangan Negara sehingga uh, tidak uh, terbatas, terbatas pada saham-saham kalau memang mau ber berbicara tentang kekayaan negara yang dipisahkan seperti itu. Tapi dia pada prinsipnya harusnya bukan lagi termasuk kayak negara yang dipisahkan karena mengingat implikasinya itu, Prof. Kalau dia masih tetap ada di dalam ruang lingkup keuangan negara seperti itu. Ya, artinya negara bisa ikut bertanggung jawab, ya, betul, gitu bertanggung jawab, ya. Jawab. Nah itu kalau dia bertanggung jawab berarti kan negara yang harus menanggung semua itu, ya. Itu ya. ya, betul, nah, itu, ya. Nah, itu yang mestinya di awal pertama pertanyaan mengapa, ya. ya? Nah, itu jawabannya di situ. Saya kira uh, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kira saya kembalikan ke pimpinan sidang. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Marwati. Baik, terima kasih yang amat terpelajar Ibu Profesor Dr. Marwati Riza, S.I.M.C. Saya kira dengan semakin banyak saran dan masukan, maka itu akan semakin bagus untuk perbaikan dan uh, kualitas dari disertasi saudara Prof. Penda nantinya. Baik, Prof. Baik. Sebagai penguji terakhir, saya mengundang yang amat terpelajar, Bapak Dr. Ansori Ilyas, SHMH. Silakan, Pak. Terima kasih, Kak dan penguji. Uh, antara para promotor dan koron dan dewan penguji. Baik, Saudara Prof. Penda. Ya, Pak. Uh, Susahnya yang kekayaan negara yang dipisahkan dari dalam peristiwa persekutuan. Karena reasoningnya apa? batasan tanggung jawab negara ya. Ya e, ke, kalau kekayaan negara yang dipisahkan kan sudah berbentuk saham-saham seperti itu. Jadi pengelolaannya tidak lagi pada negara tapi kepada bumn persero seperti itu. Jadi kenapa jawabnya... dipisahkan? Iya eh. kan pertanyaan kenapa dipisahkan? Kenapa kan ada kata-kata kekayaan yang dipisahkan? Kenapa kalau tidak dipisahkan? Karena untuk dijadikan penyertaan modal negara, maka dia dipisahkan seperti ya. itu. Kenapa dipisahkan? Karena harus digunakan sebagai modal nah. BUMN. Batas tanggung jawab. Anda sudah mengungkapkan dari batas tanggung jawab. Jadi batas tanggung jawab sampai di situ. Tadi di sini kan di situ. Uh. Ini dalam batas itu. Kenyataannya sekarang begitu uh, nggak? Kita mengambil yang PT, PTA, Jawa ya. Uh, bete Asabri. Kira-kira gitu ya. enggak? Uh, kalau di jiwa itu yang saya tahu itu ini Prof apa eh, Pak ada hak dari apa nasabah ya, nasabahnya ya, di jiwa Iya, yang identitas identitas di sini penuhi. Ini negara harus melanggung. Ya, yang dibayar oleh negara gitu ya. karena jiwa kan karena kasus korupsi itu sehingga negara ada yang menggelontorkan tapi jiwasraya kan, kan masuk PT Persero yeah. ke kekayaan negara yang dipisahkan yeah. kan seharusnya batas tanggungnya negara sebatas 51 persen kalau dia 51 tadi ini kan melebihi negara membayar lebih yeah. iya kenapa ini konsistensinya tidak ada. Yeah. Oh yeah, karena nah, yeah, itu yeah, ya karena negara ya karena di satu sisi dari tadi batas tanggungnya di satu sisi kekayaan negara dipisahkan kalau bermasalah dianggap kerugian negara. Ya. Ini kan ada dua ada dua sisi sebenarnya yang yang saya apa menarik pendapatnya cuma maksud saya dalam faktanya itu sebenarnya di mana masalahnya sebenarnya. Saya kasih jiwa seraya. Ya. ya kalau jiwa seraya itu yaitu tadi yang pemerintah menggelontorkan membayar hak nasabah seperti itu nasabah asuransi jiwa seraya seperti itu karena dia udah nggak ada anggaran untuk membayar kemudian juga di PT Kertas Leces itu kan juga pilot pak ya. gitu. Nah itu kan juga nggak mampu membayar gitu, nggak mampu membayar karyawan, pak karyawan. Ya. Makanya kemudian saat ini kan sedang di dalam pengawasan seperti itu pak, di dalam pengawasan ditaruh di PT PPA Persero seperti itu. Nah, jadi khawatir saya. Ya. Jadi saya berpikirnya yang saya mau lindungi keuangan negara, kekayaan negara yang dipisahkan, ya. Ya. bukan saya mau melindungi direksi. Iya. Ya, dalam konteks ya. ini dalam konteks PT Persero. Karena dalam konteks PT Persero yang bermasalah sebenarnya pemerintah, pemegang sahamnya. Kalau saya selalu membawa membebani konteksnya di situ. Jadi saya apa ada penegasan penegasan menjadi perhatian di situ. Jangan lantas seketika anda hanya mengatakan bahwa ketika kain sudah negara dipisahkan tidak mungkin ada lagi korupsi, tidak bisa, tidak bisa juga. Iya. Nah, ya, di ya. di satu sisi negara juga tidak ya. bisa lagi diminta tanggung jawab melebihi ya. dari batas kekayaan Sus, batas yang dipisahkan ya. tadi. Ya. Jadi ini ada ada ketegangan antara dua hal ini yang menjadi, menjadi perhatian seorang pemerintah. Ya. Tapi yang menarik artinya jangan apa kalau saya melihat badan usaha negara kan semuanya kecenderungan sekarang sudah berbentuk, ya, benar ya. Hampir tidak beruntuh tidak ada. Kemudian apa perjanjian juga tidak ada. Ya. Jadi hampir semua menyangkut kekayaan negara yang dipisahkan. Ya, Pak. Nah itu ya, Pak. persoalannya secara konseptual sih bagus. Yang bermasalah sebenarnya dalam hal pengelolaan. Ya. Itu konteksnya. Ya, jadi Pak. biar Pak. orang katakan PLN rugi Bagaimana bisa di pln Oke. Jadi ya, saya lebih konsisten melihat di situ karena ada dua sisi. Satu sisi batas jawab negara. Di sisi yang lain juga akan melindungi keuangan negara dari tindakan-tindakan ya. yang, yang nah, harus ditanggung. Yang ya. Mungkin itu penekanan. Ya. saya. Kasih. Baik, terima kasih yang amat terpelajar Bapak Dr. Ansari Ilyas S.A.M.H. Jadi semakin banyak masukan, saya kira perspektif semakin banyak. Dan uh, kalau tadi Prof. Anwar dan Ibu Yuli memang bidangnya Nah, Pak Dr. Ransari ini mengejar dari sisi uh, administrasi, ya tanggung jawab karena memang ada di judul anda gitu ya, ya. gitu. Saya kira itu dan akhirnya kita tiba pada giliran uh, promotor untuk merespon dari segala proses uh, dialog antara promopenda dengan penguji. Silakan saya mengundang yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. H.M. Jafar Saidi S.H. Terima kasih kepada pimpinan Sina dan para penguji, co-promotor dan para hadirin yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Saudara saudara Profenda, setelah saya mendengar anda punya tanggapan atas pertanyaan dari para Dewan Pengunjung Tak Hormat ini, ya, saya melihat bahwa eh, rekonstruksi anda itu memasukkan bahwa kekayaan negara itu masuk dalam ke aspek hukum perdata. Kalau saya melihat arah yang anda pergunakan, okay. padahal begini. Kalau saudara akan melihat dari aspek begitu, dari aspek hukum perdata, bagaimana dengan Undang-Undang nomor 1 2004? Undang-Undang nomor 15 2004. Ya. Karena eh, kekayaan negara yang dipisahkan itu, itu tetap merupakan bagian dari keuangan negara. Ya. Yang akan dilindungi Pak, eh, di dalam PT Persero itu bukan direksi, tetapi keuangan negara yang akan dilindungi. Bagaimana pengelolaannya di sana? Ya. Nah, ya, kalau saudara ingin ke sana untuk melarikan ke asli perdata, boleh saja. Tetapi saya mohon dalam disertasi ini ada upaya-upaya yang menjadi dasar perubahan itu. Ya. Baik, itu yang saya harapkan. Ya. Kalau saya ya, bahwa kekayaan negara yang dipisahkan itu memang pada pada dasarnya adalah saham. Tetapi saham itu pada pada intinya adalah uang negara. Surat 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 berharga dari negara ataukah barang-barang milik negara yang boleh menjadi saham. Ya. Itu. Jadi yang dikelola di sini bukan sahamnya, tapi kekayaan negara. Itu yang dalam bentuk uang negara, surat-surat berharga negara dan barang-barang milik negara yang masuk ke dalam PT Persero. Ya. itu yang saya bukan suara direksinya apanya itulah sehingga dikatakan bahwa kekayaan negara yang dipisahkan itu tetap bagian dari pengelolaan keuangan negara dengan dasar APBN ya. nah, ada dua yang hal yang saya ingin sampaikan lagi nah, saudara tadi memukakan putusan Mahkamah Konstitusi dan fatwa Mahkamah Agung kedua hal ini berbeda dari aspek hukum Putusan MK itu adalah jurisprudensi. Sedangkan fatwa Mahkamah Agung, fatwa Mahkamah Agung itu bukan jurisprudensi. Jadi kedudukannya sangat berbeda. Ya. Kalau Anda menyamakan itu, maka Anda salah. Ya. Jadi dengan demikian, saudara harus memisahkan secara tegas kapan sebagai jurisprudensi, kapan bukan jurisprudensi. Kalau menurut saya, bahwa fatwa Mahkamah Agung itu bukan jurisprudensi, bukan. Jurisprudensi itu dalam Mahkamah Konstitusi yang, menginginkan agar pengelolaan keuangan negara itu tetap berpedoman pada APBN. Ya. Kalau dia masuk ke dalam ranah aspek perdata, maka kejaksaan berkurang dia punya kegiatan. Hmm. Iya, tanggung jawabnya berkurang. Nah, itulah sehingga negara tetap mempertahankan bahwa keuangan negara ini adalah bagian dari milik negara sehingga jaksa jaksa itu tetap mengawasi bagaimana pengelolaan keuangan negara pada PT Persero itu. Ya. Kalau saya ya, tapi itu boleh saja kita berbeda pendapat ya, ya. boleh. Nah, terakhir, nah, suatu hal yang saya ingin sampaikan kepada saudara-saudara bahwa saham itu jangan hanya dipandang sebagai saham tok, tapi apa isi saham itu itu yang tidak muncul dalam disertasi Anda. Tidak ada. Ya. padahal kalau dipikir ya, keuangan negara, kerugian keuangan negara itu boleh dalam bentuk uang negara, boleh surat-surat berharga, surat-surat ber, berharga negara dan boleh juga barang-barang milik negara. Nah, itu sudah bisa dalam bentuk saham. Ya. Jadi itu. itu nah, itulah yang saya bisa sampaikan kepada saudara. Ya. Mudah-mudahan hal ini bisa menambah wawasan saudara. Terima kasih kepada pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Terima Wa kasih, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan demikian saudara Promo Pendah, semua yang ada di depan telah menggunakan waktu dan kesempatannya. Dan saya ingin katakan bahwa tidak pernah ada karya yang sempurna. Karya yang baik adalah karya yang selesai. Baik, sidang ujian promosi doktor saya akan tangguhkan selama 10 menit untuk memberi kesempatan kepada Dewan Penguji untuk menetapkan hasil ujian. Ketua Sidang, Promotor, Kopromotor, dan Penguji berkenan meninggalkan ruang ujian. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Ketua sidang, promotor, kopromotor, dan para penguji disilakan memasuki ruang ujian. Hadirin dimohon berdiri. hadirin dimohon duduk kembali. Sidang ujian promosi doktor dibuka kembali oleh ketua sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang ujian promosi doktor saya nyatakan dibuka kembali. Pembacaan yudisium oleh ketua sidang. Yudisium Sidang terbuka ujian promosi doktor Universitas Hasanuddin serta promotor, kopromotor dan penguji dalam rangka ujian promosi untuk mencapai gelar doktor dalam bidang ilmu hukum bagi saudara Akadian Alifia Husdana. Setelah mempertimbangkan jawaban-jawaban atas segala pertanyaan dan sanggahan yang dikemukakan oleh promotor, kopromotor dan penguji dengan ini menyatakan bahwa Saudara Akadian Alifia Husdana dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan. IPK 3,98, masa studi 3 tahun 2 bulan, nilai disertasi 85,71. Dengan demikian, mulai hari ini Senin tanggal 21 November 2022 pukul 15.31 waktu Indonesia Tengah Saudara Akadian Alivia Husdana berhak memakai gelar doktor dalam bidang ilmu hukum. Semoga ilmu yang dimiliki dapat dimanfaatkan bagi kepentingan umat manusia. Makassar 21 November 2022 atas nama rektor ketua sidang Profesor Dr. Hamsa Halim promotor Profesor Dr. H.M. Japar Saidi, SHM Home. Penyerahan hasil yudisium oleh Ketua Sidang kepada Dr. Akadian Alifia Husdana, SHMH, disilakan mengambil tempat. izinkan saya untuk menyampaikan ucapan selamat baik atas nama pribadi maupun mewakili institusi kepada yang amat terpelajar Dr. Akadian Alivia Husdana SH MH. Tadi saya sudah sampaikan bahwa Ibu Dr. Akadian ini menempuh pendidikan Doktor di Fakultas Sukumunas itu selama tiga tahun dua bulan. Saya kira bukan waktu yang singkat. Dan tentu dalam proses uh, menempuh pendidikan tersebut, banyak interaksi yang terjadi, baik sesama mahasiswa, dosen, tendik, dan terkhusus saya kira dengan tim promotor dan penguji, yang saya yakin itu bukan... Uh, sesuatu yang tidak memiliki arti dan makna bagi Saudara Dr. Akadian. Oleh karena itu saya ingin memberi kesempatan kepada yang amat terpelajar Dr. Akadian Alifia Husdana SHMH untuk memberikan kesan dan pesan selama menempuh pendidikan doktor di Fakultas Hukum Munas Silakan. Terima kasih atas kesempatannya Pak Dekan. Pertama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hanya berkat rahmat dan karunianya lah saya bisa uh, sampai di titik ini. Kemudian terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua dari saya, almarhumah mama, kemudian bapak dan ibu mertua dan bapak mertua uh, yang sudah mendukung, kemudian suami yang sudah menjadi double agent ini, baik sebagai ibu maupun sebagai ayah saya, jadi benar-benar -benar sebagai pengganti dari kedua orang tua saya, kemudian anak-anak saya, dan kepada guru-guru saya, kepada Pak Dekan, Prof. Hamzah Halim, kepada Prof. Jafar, Prof. Ilmar, Prof. Ruslan, Prof. Marwati atas segala kebaikannya yang mungkin kalau tanpa Prof tidak bisa sampai ke titik ini. Kemudian Ibu Yulindrawati terima kasih karena sudah berkenan hadir di sini. Prof. Anwar Burahima, terima kasih Prof. Dari Prof saya belajar disiplin, belajar menulis dengan baik seperti itu saya mohon maaf kalau kekurangan dalam tulisan saya cukup banyak. Kemudian kepada Pak Dr. Ansori, terima kasih atas masukan-masukannya. Kepada Prof. Slamet Sampurno yang mungkin tidak hadir hari ini, saya juga mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila banyak kekurangan. Eh, kiranya Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan berkah kepada kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Untuk selanjutnya saya akan persilakan pada promotor untuk memberikan pesan-pesan khusus kepada yang amat terpelajar Dr. Akadian Alivia Husdana SHMA. Silakan Prof. Uh, terima kasih kepada pimpinan SIDA. Uh, saudara Dr. Akadian Alivia Husdana SHMH. Hanya satu pesan saya sebagai dosen maupun sebagai pembimbing Anda adalah jaga alma mater anda pada saat anda melaksanakan tugas itu yang pertama alma mater Universitas Sanuding harus selalu anda kantongi jangan dibuat ingat itu bahwa saya lahir sebagai dokter di Fakultas Suku Unhas nah, pesan yang kedua bahwa eh, ilmu yang saudara dapat hari ini itu hanya sedetik kecil sekali perlu saudara kembangkan dalam bentuk suatu tulisan baik dalam bentuk buku atau jurnal itulah pesan saya terima kasih kepada pimpinan sudah terima kasih kepada promotor yang amat terpelajar bapak profesor dr hm japarsaidi eh, sh mh penyerahan tanda penghargaan dari rektor Universitas Hasanuddin yang diserahkan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin kepada promotor dan penguji eksternal, dilanjutkan dengan penyerahan tanda penghargaan kepada masing-masing kopromotor. -masing Sidang terbuka ujian promosi doktor Universitas Hasanuddin ditutup oleh ketua sidang. Sebelum saya menutup sidang ujian promosi doktor bagi saudara doktor Akadian Alivia Husdana S.M.H., terlebih dahulu saya ingin menyampaikan bahwa secara formal hubungan saudara doktor Akadian Alivia Husdana S.M.H. Dengan alma mater dan tim promotor berakhir pada hari ini. Namun, dari kata alma mater, "kalau saya tidak salah memanai" itu dimanai sama dengan ibu kandung. Jadi, kalau tidak mau durhaka, jangan lupakan ibunya. Dan dengan itu juga, saya ingin menitip pesan bahwa saya berharap. Anda senantiasa menjaga keilmuannya, menjaga tutur kata dan perbuatan, karena dengan cara itu saudara doktor Akadian dengan sendirinya akan menjaga nama baik almamater kita tercinta. Dan terakhir saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih terkhusus kepada tim promotor yang telah berkolaborasi dengan baik, sehingga pada hari ini kita mampu melahirkan satu alumni lagi, doktor, yang kemudian akan tentu saja uh, memberi kontribusi pada minimal institusi di mana saudari uh, doktor Akadian uh, mengabdi dan secara umum kepada dunia ilmu hukum yang ada di e, negeri kita. Demikian halnya, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada penguji eksternal Ibu Dr. Yuli Indrawati, SHLM yang telah berkenan meluangkan waktunya hadir bersama kita mendukung proses pendoktoran di Fakultas Hukum Nasional ini. Karena tanpa kehadiran beliau, maka sidang ujian promosi doktor ini tidak dapat dilangsungkan karena Sidang ujian promosi doktor membutuhkan validasi eksternal. Demikian halnya dengan Ibu Bapak penguji, saya kira sama pentingnya tanpa kehadiran Ibu Bapak sekalian, maka ujian ini tidak akan mungkin korum, tidak bisa dilaksanakan. Dan terkhusus kepada Kepala Sekolahnya S3, Ketua Program Studi S3 Ilmu Hukum, Ibu Profesor Dr. Marwati Riza, Selamat satu lagi uh, lulusan dari S3 yang saya pandang ma masa studinya sangat ya tergolong singkat dan saya berharap ke depan uh, masa studi mahasiswa kita bisa lebih singkat lagi. Demikian halnya, saya ingin uh, menyapa dan menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran uh, yang amat terpelajar juga ini Bapak Dr. Andi Muhammad Arief, Simeha dari Kejati sebagai uh, Asisten Pidana Militer Dan alumni kita juga ini Ibu Dr. Nining Purnamawati, Simeha Satu angkatan ya, sama Bu Akadian ah, ya yang angkatan yang lain silakan didorong lagi untuk maju Dengan siapa, Pak Paris, Aldi, terima kasih teman-teman dari Kejaksaan saya beberapa waktu yang lalu habis ketemu Pak Jambin dan dari Pak Jambin diarahkan ke Kabadiklat. Insyaallah angkatan keempat kerjasama dengan Kejaksaan akan berlanjut. Bahkan saya dijanjikan oleh Pak Kaban bahwa kalau kelas yang dialokasikan untuk Fakultas Hukum Universitas Cenrawasi tidak mampu dijalankan, maka itu akan dialihkan ke Unhas menjadi dua kelas. Karena Dekan Uncen yang lama dan yang baru itu sudah tiga kali ke sini untuk menjalin kerjasama dengan kita agar mereka bisa membuka S3. Jadi tidak mungkin jalan kelas S3 kejaksaan di sana karena S3 yang kelas biasa saja, reguler, tidak bisa berjalan Pak karena SDM-nya kurang, profesornya tidak ada. Kami Alhamdulillah adalah fakultas hukum yang memiliki sumber daya guru besar terbanyak di Indonesia. 34 Pak hari ini. Gitu. Terima kasih atas kepercayaannya Pak Admil Asisten Militer mewakili institusi kejaksaan. Salah ke depan kita senantiasa bersinergi untuk itu. Sekali lagi selamat kepada Ibu Akadian. Dan dengan ucapan syukur alhamdulillahirabbil alamin maka sidang terbuka ujian promosi doktor Universitas Hasanuddin dengan resmi saya nyatakan ditutup. Selanjutnya, pemberian ucapan selamat kepada Dr. Akadian Alivia Husdana, SHMH. Disilakan mengambil tempat. Ucapan selamat akan dimulai oleh dekan Fakultas Hukum selaku Ketua Sidang, dilanjutkan berturut-turut oleh promotor, kopromotor, dan tim penguji. Baik, terima kasih kepada Ketua Sidang, Promotor, Kopromotor, Tim Penguji, dan para undangan atas kehadirannya pada ujian promosi Dr. Akadian Alivia Husdana, SHMH. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.